innama nut'imukum liwajhillah, karena Allah semata-mata. Kami memberi makan kepada orang fakir miskin sebab apa? Liwajhillah. La nuridu minkum jazaan. Kami tidak berkehendak kepada kamu memberi balasan wala syukur, dan tak mengucap terima kasih pun tak apa. Eh? Jadi orang yang bersifat tawaduk maka beruntunglah dia. Eh? Jangan kita sentiasa menyombong diri. Buangkan sifat keakuan tersebut. Dan kalau ada aku, demo ni tak boleh jaya dia ni. Kalau tidak sebabkan aku, jangan ada sifat keakuan. Kerana itu bukan kita. Sebab semua kita hidup ni adalah af'al Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kita boleh buat, yang boleh bangun masjid, boleh duduk di kuliah lagi lepas subuh ni, walaupun dah pagi ini dengan surah Alif Lam Mim sejarah dengan apa nama Al-Insan ni, kita masih boleh duduk lagi majlis ilmu ni. Kurnia ni siapa? Kurnia Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahimahullah, dan sebelum kita sudahi kuliah kita ni, pada ni saya ingin nukilkan kata-kata apa yang cukup tertarik lah saya rasa daripada pagi ni, Syahrin. Bila ku teringat sang kekasih, tajuk dia. Bila ku teringat sang kekasih, bila aku tak suka pada rasa makananku, aku teringat pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pernah meletakkan batu pada keliling perutnya untuk menahan lapar. Sang kasih ni siapa? Habibullah, ya Rasulullah. Dan sebab tu kalau kita ni orang hidangkan makanan, isteri dia masak, kurang masin dan sebagainya, tawah yang tenuk, jangan komen. Ingat, Rasulullah dia menahan kelaparan dia sehingga mengikat batu di perut dia. Allah, kita lah kemana? Hari-hari kita punya. Walaupun saudara kita di Syria hari-hari kena bunuh, kanak-kanak kena bunuh, kita masih ada selesa layan McD, layan KFC dan sebagainya. Bila aku merasa pakaianku cuma sedikit, aku teringat pada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang hanya punya dua helai baju seumur hidup. Dua helai baju, tuan-tuan dan puan-puan rahimahumullah. Kita jumpa saja dah boleh bila berapa. Berapa lah. Hari ni coklatnya, esok putihnya, lusa warna birunya, tulat warna hijaunya. Itu. Tak perlu pasti dijamin masuk syurga. Rasulullah dijamin masuk syurga pun dia tinggalkan dunia. Teringat arwah ayah saya. Arwah ayah anda saya memang jubah dia ada empat dah. Putih dalam dia tu ada tiga. Jubah luar tu hijau tu sudah. Dia. Okay, so pilihan. Bila aku merasa tidak selesa akan tempat pembaringanku, aku teringat pada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidur hanya beralas pelapak kurma dan kain kasar dalam hidupnya. Ini kita dahulu memang jenis payah bangun solat tahajud. Payah tu cari tiram yang paling empuk sekali. Konon dia mesti sakit badan. Orang yang ngaji pondok dulu, dia tidur atas apa? Buah nyu. Nyu tu, buah nyu tu, dia jadi bantal. Dia sebab apa? Sebab apa dia tu? Golek. Haa, golek tu. Tuan tak padu jago. Dia sedang. Haa. Jago tu lah, bangun solat. Hari ni tu, bantal sampai dua butir, tiga butir. Dah alah padu lagi. Peluk lagi kiri kanan lagi. Bagaimana sifat Rasulullah? Bila orang lain tidak berterima kasih pada tiap kebaikan yang aku lakukan pada mereka, aku teringat pada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam
yang mengingatkan aku bahwa ganjaran yang hebat hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kadang-kadang kita ini manusia. Kita buat kebaikan buat apa dia tak terima kasih kepada aku. Nah, pasal gitu ego masih ada lagi, kesombongan ada. Aku beri kebaikan kepada dia tapi dia aku dah tolong dia, dia tak sepatah hara dia tak jawab terima kasih. Ingatlah kepada Rasulullah. Rasulullah tahu balasan yang terbaik ada daripada Allah. Maka tak kisahlah manusia nak kata terima kasih, kau nak sanjung kita, kau tak sanjung kita, itu terhad. Yang penting Allah pandang kita dan Allah yang memberi ganjaran. Bila tiada siapa menyayangi aku, aku teringat pada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mencintai aku semenjak beribu tahun lalu. Maklumlah kadang-kadang kita datang perasaan orang keliling kita tak suka kita. Tak ambil peduli kita. Tetapi kita punya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dan kita ingat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, apabila aku berfikir betapa sengsara di hidupku, aku teringat pada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menempuh segala keupayaan hidup demi nikmat iman dan Islam pada umatnya yang dicintai, dan itu bagai cas positif yang menguatkan aku. Nah, bila kita berfikir betapa sengsara di hidup kita, rupanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika untuk menyampaikan risalah tauhid kepada umat manusia ini lagi sengsara daripada kita. Hal ini para pendai, para asatiza dalam menyampaikan kuliah tidak sesengsara sebagaimana dirasai oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Hal ini para dai dilempahkan kepada dia sampul surat. Kadang-kadang dilempahkan apa? Oh, ayam nasi Arab. Loh, masya Allah. Itu pun kita tak sanggup nak korbankan masa kita untuk melaksanakan tanggungjawab sebagai pendakwah. Ya, mudah-mudahan apa juga kita pandanglah kepada kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayo marilah kita jadi insan yang tawakal. Tak kira siapa kita, tak kira apa jawatan yang kita sandang, ya? Jadi seorang insan yang tawakal. Bila ada saja apa-apa ujian yang dalam hidup kita, ingat bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih ujian daripada kita. Ya? Kalau kita tidak cukup, Rasulullah bahkan kadang-kadang dia menderemukkan sedekahkan apa yang ada pada dia sehingga kehabisan. Mari kita jadikan Rasulullah sebagai uswah hasanah dalam kehidupan sehari-hari kita. Dan perbanyakkan selawat kepada baginda. Mudah-mudahan di akhirat kita dapat syafaat daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari sama-sama kita menyatu padukan hati. Jangan ada sama sekali di antara kita ada sakit menyakiti, ada dendam mendendami. Kerana kita datang ke masjid adalah untuk beribadah kepada Allah. Jauhkanlah pertelingkahan, jauhkanlah perselisihan, satukan hati kita sebagaimana kita duduk dan saf. Ya. Jangan kecewakan Rasulullah SAW. Kita tidak mahu di padang mahsyar nanti Rasulullah kecewa dengan kita tanpa Allah. Rasulullah menyampaikan Quran kepada kita waktu semua berhampir dari jami'ah kepada Allah. Rasulullah bacakan kita ayat Al-Quran berpegang teguh pada tadi Allah, jangan kamu berpegang. Maka bersihkanlah hati kita. Semua manusia ada kesilapan. Tidak ada manusia yang perfect. Maka bertolak ansur dalam menguruskan segala hal-hal itu. Aku lupa dihadap pastor itu apa yang dilakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق وخاتم لما سبق ونصر الحق بالحق والهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. Satu surga lagi, apa namanya, kursi ini. Nak tolong buat iklan sekejap. Nak minta izin daripada Tuan Aziz. Ini kursi kuliah. Harga asalnya 75 ya. Tapi saya di Magang Pasien Tua ni, Pak Haji Rahman, saya telefon sendiri kepada owner tu, minta kurang sampai 35 ya seperti Dewi. Kalau lebih daripada 50 ya. Jadi saya berharap tuan-tuan dan puan-puan rahimahumullah, seorang beri satu letak masjid, kita sendiri boleh pakai, orang lain boleh pakai. Jadi bila ada kerusi, kok mana sakit-sakit pinggan ni, kita dah buat halakoh yang cantik. Kita susun halakoh ni, pakai ada halakoh dah. Jadi tidak ada alasan nak jauh-jauh. Kita nak tambah barakah. Bila kita menuntut ilmu, kita dalam kuratan, jadi malaikat dia nak memayungi, dia pun tidak susah. Dia nak pergi ke sana, nak pergi ke sini, tak. Pakat dari halakoh yang budak yang cantik. Cuba tanya Datuk Mengaji Rahman kita. Sedap tak duk? Ngantuk lagi? Datuk ni memang dia buat ngantuk. Partner. Tapi sejak ada kursi ni, dia boleh celik mata dia. Masya Allah. Ini bukan nak tolong kempen, tapi nak wayaknya untuk keselesaan kita ni. Jadi selepas solat subuh ni, pakat ambil seorang susunan dia jadi halakoh. Bila kita dah halakoh ni, rapat. Bila rapat tu barakah rahmat Allah Ta'ala turun. Bila rahmat turun masuk dalam hati kita, apa yang kita dengar masa hati kita, kita boleh bawa balik ke rumah, boleh amalkan dalam seharian kita. Hari ini tengok sini selengguk, sana selengguk, yang tu dua lengguk, ini empat lengguk. Comel tak comel? Ini tak comel. Jadi siapa yang nak buat piti pagi ni, tunggu surah Tuan Haji Rahman 35 ya. Buat hal yang tak sikit. Innama nutu'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Ni, kau tahu dengar ayat tadi. Buatlah. Aku lupa di hadar wa astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Masya Allah. Masya Allah. Bila Ustaz cakap dengan semua tu, kita nak bayangkan. Sampaikan salam saya dengan salam saya kepada tak apa.